السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اشر الامور مهدساتها وكل مهدسات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini, malam ahad tanggal 8 Muharram tanggal 8 Muharram 1438 Hijriah kita sehat walafiat Alhamdulillah kembali dapat kita berkumpul bersama di Masjid Al-Jihad ini dalam rangka kajian rutin kita yang dilaksanakan hampir beberapa kali dalam satu minggu termasuk kajian pada malam Ahad ini Tentu, kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita lewat kajian-kajian ini untuk kita bisa amalkan, untuk kita bisa sampaikan kepada saudara-saudara kita. Para jamaah sekalian, rahimakumullah, pada kajian malam hari ini kita akan menyampaikan beberapa hadis Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan penjelasan-penjelasan tentang amalan-amalan. Kalau kemarin kita berbicara tentang amal-amal yang bernilai ganda di samping nilai fadilat satu amal dan dosa kita diampuni dari subuh Jumat sampai malam Sabtu subuh Sabtu pagi tadi di masjid Sajali. Hari ini ada lagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis menyampaikan tentang amal-amal ibadah manusia yang menjadi perisai, yang menjadi benteng daripada api neraka. Tidak ada manusia yang sanggup menerima dahsyatnya Neraka itu, jangan pun neraka yang katanya beberapa kali lipat panasnya dengan api yang ada di dunia ini. Api dunia ini saja kepegang tersentuh, terinjak luar biasa. Kita kaget, kadang-kadang kita sumpah serapah. Dahsyat sekali panasnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab manusia, menyiksa manusia yang durhaka kepada Allah pada saat dia tidak sempat bertobat dan tidak mau taubat sampai mati, sampai ajal datang dengan neraka. Dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu ada dialog singkat tanya jawab antara Allah dengan penghuni neraka. Allah abadikan di dalam surah Al-Muddatsir 42, 43, 44, 45, 46 sampai 47. Paling tidak pada ayat-ayat itu orang-orang dalam neraka menjawab tentang kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka. Dan pertanyaan Allah kepada mereka, ma salakakum bisakor. Kenapa kalian masuk ke dalam neraka? Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alim, Allah maha mengetahui. Tidak ada yang bergerak di muka bumi ini. Tidak ada kecuali semua atas pengetahuan Allah ta'ala. Hati kita bergetar, hati kita menginginkan sesuatu. Tidak pernah luput dari pengetahuan Allah ta'ala. Jadi kalau Allah bertanya kepada penghuni neraka yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, itu bukan berarti Allah tidak tahu. Berat, bukan berarti Allah tidak tahu penyebabnya kenapa mereka masuk neraka. Allah pemilik neraka, Allah yang menentukan orang yang ada di dalam neraka atau orang yang ke dalam surga. Allah maha tahu segala-galanya. Sealam jagat raya ini langit dan bumi antara keduanya tidak pernah terlepas dari pandangan dan pengetahuan Allah Ta'ala. Jadi pertanyaan Allah itu adalah sebuah pelajaran bagi kita. Sebagai pendidikan bagi kita, inilah di antaranya orang-orang yang nanti akan diseret ke neraka oleh Allah Ta'ala. Ayat itu berbunyi masalaka kumpi sakar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka neraka sakar qalu orang neraka semuanya menjawab qalu lam naku minal musallin kami semua tidak solat dulu sehingga kami masuk neraka kami orang yang meninggalkan solat jangan pun solat itu ditinggalkan ditunda aja waktunya Allah benci sekali pawailun maka celaka. Pawailun maka neraka wail dari tafsir yang berbeda. Maka celaka maka neraka wail lil musallin bagi orang yang salat. Yang menunda-nunda dalam salatnya. Yang menganggap enteng perintah salat itu. Sehingga waktunya sampai tapi ditunda-tunda bahkan sampai di akhir waktu. Allah menyebutkan celaka bagi orang yang salat yang menunda-nunda waktu salat dan riya di dalam di dalam salat itu. Apalagi tidak salat. Dan Allah tidak pernah mengizinkan kita ini tidak salat. Tidak ada izin dari Allah kita meninggalkan salat kecuali yang boleh meninggalkan salat adalah orang yang sakit tidak sadar, orang yang dalam keadaan gila. atau orang tua yang sudah pikun yang tidak sadarkan diri mirip dengan orang yang tidak tidak waras hanya itu yang boleh kalau kita sakit dan kita masih sadar tetap diwajibkan seorang musafir menempuh jalan yang jauh dan melelahkan di perjalanan apakah mereka ini dibolehkan untuk meninggalkan sholat tidak tetap Allah perintahkan dia sholat sekalipun sholatnya dipendekkan yang juhurnya empat rakaat dijadikan dua rakaat yang asarnya empat rakaat <coughs> dijadikan dua rakaat digabung lagi juhur dengan asar baik itu jama' takdim atau itu jama' jamaah takhir asal jangan tinggalkan sholat seseorang yang tidak mampu sholatnya berdiri dipersilahkan untuk duduk Seseorang yang tidak mampu solatnya duduk dipersilahkan solatnya berbaring. Seseorang yang tidak mampu mengambil air udu sendiri waktu solat datang dipersilahkan kepada keluarganya, mahramnya, siapapun untuk mengambilkan air udu Seseorang tidak pernah diperkenankan untuk meninggalkan solat. Tidak mampu lagi mengangkat takbir kerana dua tangannya tidak berfungsi takbirlah dengan isyarat mata sekalipun asal jangan tinggalkan salat. Sujud dan ruku dengan isyarat hati. Asal salat itu tidak ditinggalkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan maksudnya kunna nu'maru bi qada'i wa Aku disuruh Nabi mengkodoh puasa yang tertinggal tapi Nabi tidak pernah menyuruh mengkodoh solat yang tertinggal. Kenapa solat itu tidak pernah dikodoh? Karena solat itu jangan pernah ditinggalkan. Tapi ibadah yang sangat mudah ditinggalkan oleh manusia adalah solat. Puasa satu bulan penuh Ramadan, solat kadang-kadang tidak beres. Tiap tahun keluarkan zakat karena dia banyak punya harta. Beres mengeluarkan zakatnya, solatnya tidak beres. Haji dan umroh setiap kesempatan berangkat, tetap solatnya tidak beres. Meninggalkan solat adalah perbuatan yang sangat ringan dianggap. Padahal sebesar-besar dosa adalah meninggalkan solat. Meninggalkan solat lebih besar daripada dosa perzinahan. Meninggalkan solat lebih besar daripada dosa pencurian meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa-dosa-dosa. Para hadirin rahimakumullah. Pertanyaannya, 30 tahun yang lewat, hidup kita tidak pernah kita isi dengan sholat. Baru lima tahun, baru 4 tahun, baru tiga tahun kita belajar sholat dengan baik. Bagaimana dengan sekian banyak itu? Ini yang menjadikan pembahasan kita, awal pembahasan kita pada ayat ini. Allah menyatakan setelah Allah bertanya kepada penghuni neraka, kenapa kalian masuk neraka? Penghuni neraka menjawab, kami tidak sholat. Dulu kami orang yang tidak sholat. Dan kami adalah orang yang tidak peduli kepada pakir miskin. Kami senang berkata-kata yang batil, yang tidak pantas, yang jorok bersama orang yang senang dengan perkataan itu dan kami adalah orang yang mendustakan tentang hari akhir kami tidak percaya siksa kubur kami tidak percaya masar kami tidak percaya mizan tidak ada timbang, tidak ada sirat dan seterusnya puncaknya surga neraka itu tidak ada dia tidak percaya tentang adanya hari pembalasan empat macam yang disebut oleh penghuni neraka kami masuk neraka kami rombongan yang tidak salat kami rombongan yang tidak peduli kepada pakir miskin. Kami rombongan orang-orang yang senang berbicara kotor, jorok, keji. Bersama orang yang senang dalam pembicaraan itu. Dan kami tidak percaya kepada hari kiamat. Kami tidak percaya kepada dahsyatnya masyar. Hatta atana liyakin, kata Allah. Sampai mati itu dilakukannya. Tidak sholat, sampai mati. Tidak peduli kepada pakir miskin padahal dia mampu sampai mati. Suka bicara kotor, keji, jorok dan macam sebagainya sampai mati. Dan tidak percaya kepada hari kiamat sampai mati. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sebelum kematian itu datang kepada kita, disinilah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyesali masa lalu yang di mana kita isi hidup ini dengan keingkaran dan kedurhakaan kepada Allah taala. Sebelum kematian itu datang, sesali semua pelanggaran yang kita lakukan. Oh, berarti santai-santai aja, belum mati. Orang yang merasa jauh dengan mati, orang yang ditipu oleh setan. Setan menipu manusia, setan menunda-nunda manusia agar jangan bertaubat. Kenapa cepatnya bertaubat umur baru 25 tahun, umur baru 35 tahun, taubat itu kerjaan orang yang 60 ke atas jasadon. Padahal taubat itu kerjaan kita semua, orang yang merasa bersalah, orang yang merasa pernah melakukan pelanggaran kepada Allah, tidak ada solusinya kecuali taubat kepada Allah Ta'ala. Memperbanyak ucapan istighfar meminta ampun kepada Allah. Maksudnya apa? Dari dialog singkat ini, pertanyaan Allah dan jawaban penghuni-penghuni neraka. Di mana empat golongan ini Allah seret ke dalam neraka karena empat perbuatan. Mati itu belum datang kepada kita hari ini. Kita putar haluan kita, setir kita 180 derajat. Kita kembali kepada Allah Ta'ala. Kita kembali kepada Allah. Kita bertaubat, kita menyesal. atas segala apa yang dilakukan itu. Allah masih memberikan waktu kepada kita. Waktu bertaubat pun tidak terlambat, jangan pernah terlambat. Al ajalah mina syaitan ilah pekam Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al Imam At Tirmizi. Tergopoh-gopoh, terburu-buru itu dari syaitan kecuali empat tempat, kecuali lima tempat. lima tempat ini silahkan buru-buru termasuk salah satu diantaranya yang harus buru-buru bertobat daripada segala dosa begitu merasa bahwa kita berdosa, begitu merasa kita terjebak ke dalam perbuatan maksiat maka taubat itu dipercepat tobat itu tobat itu dipercepat para jamaah sekalian rahimakumullah karena tidak ada manusia yang merasa aman dan aman dari siksa Allah inna Rabbika ghair ma'mun Sungguhnya dengan azab-azab Tuhanmu itu tidak ada yang merasa aman. Siapapun yang diazab itu. Orang terhormat, orang tidak terhormat, kalau durhaka kepada Allah akan disiksa dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia siapa, juriat siapa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, saya selanaron zatalahab. Saya akan datangkan nanti api yang berkobar-kobar. kepada siapa kepada Abu Lahab siapa Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad saw karena dia tidak beriman tidak peduli siapa dia tidak beriman tidak ada pertolongan kepadanya kalau ada yang mengatakan Abu Lahab itu dapat keringanan dapat dispensasi dari neraka setiap hari Senin dia dibebaskan daripada api neraka itu cerita yang bohong luar biasa cerita itu melawan dengan ayat Allah ini. Allah mengatakan seperti itu. Sesuatu yang tidak dasar, tidak patut untuk kita bawa, lebih-lebih dalam menjelaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, neraka begitu dahsyat dan siksanya luar biasa, tidak ada sedahsyat siksa neraka. Sahabat sering berlelehan air mata pada saat diceritakan tentang dahsyatnya neraka. Ayat-ayat yang dibaca Rasul berhubungan dengan neraka membuat para sahabat menangis di belakangnya. Kenapa? Karena neraka itu dahsyat. Pada kajian kita malam hari ini, yang kurang lebih setengah jam lagi, Rasul SAW menjelaskan ada ibadah-ibadah yang bernilai perisai, yang bernilai benteng-benteng dari dahsyatnya api neraka mendindingi kita, menghalat kita, mensekat kita dengan neraka, membentengi pelakunya ibadah itu daripada dasarnya api neraka. Kalau tadi jawaban orang neraka, kenapa dia masuk neraka? Karena dia tidak salat. Dalam hadis ini Rasul menjelaskan man hafazu ala salawatil khamsi ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa alaihi hurri nar hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad ujar Nabi siapa yang memelihara sholat lima waktu mulai wudhunya dia lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan sampai menjaga waktunya untuk tidak menunda-nunda Sampai menjaga rukunya betul-betul dengan Tumaknina Sampai menjaga sujudnya betul-betul dengan Tumaknina Ya roha haqqon alaihi Dan dia yakin solat itu adalah Hak Allah yang harus dia tunaikan kepada Allah Ta'ala Tapi sekalipun solat ini hak Allah Tapi Allah tidak mengambil manfaat sedikit pun dengan solat manusia Allah tidak mengambil manfaat dengan ibadah manusia Seluruh dunia ini Manusia taat kepada Allah Ta'ala, apakah derajat Allah naik tidak sama sekali? Seluruh dunia ini durhaka kepada Allah, apakah derajat Allah turun tidak sama sekali? Ibadah manusia tidak ada manfaat bagi Allah, tapi manusia yang meyakini bahwa solat lima waktu adalah hak Allah atas dirinya yang wajib dia tunaikan. Allah haramkan orang itu masuk neraka, kata Nabi Muhammad SAW. Allah mengharamkan orang itu masuk neraka. Tapi sholatnya yang orang itu diharamkan dari neraka, dari wudhu dia jaga. Melaksanakan wudhu, siapa yang bersuci dari rumahnya, siapa yang berwudhu, maka diperbaiki wudhunya, dibagusi wudhunya. Orang yang paling baik wudhunya siapa? Nabi Muhammad Wasallam. Untuk memperbaiki wudhu, kita mencontoh kepada wudhunya Nabi. Dan ingat, tidak sahnya wudhu menjadikan sholatnya tidak sah. Tidak sahnya wudhu menjadikan ibadah-ibadah yang bergantung dengan kesucian itu tidak sah. Orang yang berwudhu dan wudhunya tidak sah, kemudian dia tawab, tawabnya juga tidak sah. Orang yang berwudhu kemudian wudhunya tidak sah, setelah itu dia sholat, sholatnya juga tidak sah. Sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Orang yang diharamkan Allah dari neraka Orang yang menjaga solat lima waktu mulai dari wudunya yang terbaik Berwudu yang terbaik Melaksanakan wudu seperti seperti contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berwudu dengan dengan mencuci muka Kefiat wudu ini dalam Al-Quran pak Kefiat wudu itu dalam Al-Quran Apabila salah seorang diantara kamu ingin melaksanakan sholat, harus wujuhakum. maka basuhlah mukamu. Di mana batas muka itu dari ujung rambut ke bawah dagu, dari pasak telinga kanan ke pasak telinga kiri. Ini harus dibasahi, harus digosok. Tidak perlu, asal basah. Satu kali sahudunya. Tapi Nabi Muhammad SAW masyhur dengan udunya itu tiga tiga, kecuali menyapu kepala tangan muka tiga kali, tangan tiga kali mendahulukan kanan baru kiri, kecuali menyapu kepala yang satu kali. Menyapu kepala satu kali, kemudian ditampung air dari tangannya, ditumpahkan air yang berisi, kemudian disapu ke kepala bagian belakang, kemudian tarik ke bagian muka, terus ke kedua telinga. Ini contoh menyapu kepala yang dicontohkan dalam mudunya Ali bin Abi Talib mengatakan begini Rasul mengajarkan wudhu kepadaku. Nabi mengajarkan wudhu seperti ini kepadaku. pada jamaah sekalian, kemudian wa harus memperhatikan waktunya. Artinya tidak juga solat itu berambisi maksudnya belum sampai waktunya lebih dulu dikerjakan tidak. Solat itu harus sampai waktu Mentang-mentang taatnya luar biasa Setengah jam lagi juhur, sudah juhur duluan Belum masuk Inna solat akanat Alal mu'minina kitaban Mau kita Mau kutam ma maaf Inna solat akanat alal mu'minina kitaban Mau kutam Solat itu diwajibkan kepada orang yang beriman Dan waktunya ditetapkan oleh Allah Ta'ala Itu yang ulun maksud ayatnya itu dirubahnya. Mau kuta itu Allah yang menentukan waktunya, adanya membacanya mau kita. Artinya waktunya sekehendak kita. Tapi ayatnya kada kaitung. Sekedar untuk memudahkan paham. Jadi jangan mau kita waktunya. Mau waktunya itu mau kuta, Allah yang menetapkan waktunya. Ingin cepat ibadah salat zuhur duluan tidak sah. Tapi jangan ditunda-tunda begitu masuk waktu salat dan kita azan dikumandangkan, kemudian kita melaksanakan salat di mana azan dikumandangkan, kita telah menjaga waktu salat. Wa sujudiha. Menjaga ruku'nya dan menjaga sujudnya. Menjaga ruku dan sujud. Dalam sebuah hadis dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, Rasul melarang dan mengancam orang yang melaksanakan ruku sebelum Imam itu betul-betul ruku. Bagaimana imam betul-betul ruku antara kepala dan pinggung? Imam sudah sejajar. Maaf, kecuali imamnya bungkuk. Antara kepala dan pinggul sejajar. Allahu Akbar. Baru makmum. Allahu Akbar. Kadang makmum kada sabaran. Anda kejam imbai imam. Padahal makmum itu harus belakangan dari imam. Sekalipun imamnya tukang kebunnya. Sekalipun imamnya pembantu Rumah tangganya, tapi tetap makmum itu belakangan. Kopral jadi imam dalam urusan sholat, tidak tahu yang di belakang ini. Jenderal harus ikut dengan kopral di luar sholat. Silakan, jadi harus betul-betul dan ruku' dijaga rukunya. Bapak hadirin, hari ini banyak kajian-kajian ruku' yang menyalahi ruku' yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Mereka membuat mengondisikan ruku itu seperti meniru nama Muhammad. Meniru nama Muhammad. Kalau membungkuk kada seperti itu. Kalau boleh ulun contohkan sedikit. Banyak nang rukunya kayak ini, Pak. Ma, kalau dalam toilet ini bahaya. Rukunya kayak ini. Padahal ruku yang benar kan antara kepala dan pinggul sejajar. Tapi kenapa mereka ruku seperti ini? Katanya ini min ini ha, ini ja kajian di mana pulang Jadi membentuk nama Muhammad dalam rukunya. Membentuk nama Muhammad. Dan banyak yang seperti ini. Tidak diajarkan hal-hal yang seperti itu. Kenapa dalam sholat kita membuat macam-macam? Sia-sia sholatnya. Kalau kada ada sholat batin. Sholat batin apalagi. Kita jangan dipusingkan dengan ajaran yang macam-macam. Tuntunan Islam lurus, mudah, nyaman kita paham daripada nang bepusing-pusing ada sholat batin ada sholat lahir dan seterusnya ya akhirnya menyasar nikah batin jadinya menyasar nikah nikah batin bapak, -bapak hadirin rahimakumullah sujudnya kata rasul orang yang memperhatikan sujudnya apa yang diperhatikan dalam sholat yang sholat itu menjadikan tameng daripada api neraka diharamkan dimasukkan ke neraka memperhatikan wudhunya, memperhatikan waktunya, memperhatikan rukunya, memperhatikan sujudnya. Setelah itu, ya hak Alaihi Dia menganggap itu hak Allah atas dirinya yang dia wajib laksanakan. Salat itu hak Allah Ta'ala. Kenapa? Ibadah itu hak Allah. Kata Mu'az bin Jabal an, aku di dibonceng Nabi. Dan aku berada di belakang Rasul dalam kendaraan kami? Nabi bertanya waktu itu, Muas, apa hak Allah terhadap hambanya? Hak Allah terhadap hambanya apa? Tentu Muas menjawab Rasul yang yang mengetahui tentang itu. Kemudian Rasul mengatakan, hak Allah terhadap hambanya hanya dua. Anta'buduhu walatushrikubihi Kamu beribadah dengan benar termasuk solat. Dan jangan syirik. Allah hanya pinta kepada manusia dua macam. Ibadahnya baik-baik sesuai dengan tuntunan. Jangan ada syirik. Kemudian kami meneruskan perjalanan. Tidak lama setelah itu Nabi bertanya lagi. Muas, apakah hak hambanya terhadap Allah Ta'ala? Muas sama dengan jawaban pertama. Kata Muas radhiyallahu anhu, Ya Rasulullah. Rasul yang maha mengetahui, yang, yang mengetahui tentang hal itu. Allah maha mengetahui memang. Kemudian kata Nabi, Allah akan memasukkan ke surga kepada hambanya yang menjaga hak Allah terhadap dirinya. Apabila ibadahnya baik dan tidak mensekutukan Allah, maka hak bagi seorang hamba itu akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud satu ibadah salat yang kita kerjakan, ini hak Allah yang wajib kita tunaikan. Hak Allah yang wajib kita tunaikan. Namun keyakinan kita, akidah kita Allah tidak berhajat dengan ibadah manusia. Allah tidak berhajat, Allah tidak mengambil manfaat. Allah memerintahkan manusia untuk beribadah dan Allah katakan diciptakannya jin dan manusia tujuannya apa? Tujuannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak mengambil manfaat dari ibadah-ibadah manusia. Seluruh manusia taat tidak mengangkat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia ingkar dan maksiat tidak menurunkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Hurima <'alan> nar, orang itu diharamkan atas neraka. Kalau dari dialog yang Allah sebutkan dalam surah al 42 43 sampai 47 Kenapa dimasukkan ke neraka? Kami tidak sholat. Kenapa dibentengi daripada api neraka? orang yang menjaga menjaga salat menjaga wudhunya menjaga waktunya menjaga rukunya menjaga menjaga sujudnya itu yang pertama yang kedua orang yang dibentengi daripada api neraka itu adalah birrul walidain orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya berbakti kepada kepada kedua orang tuanya <tuh> An Abi Hurairah radhiyallahu Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anpu tsumma raghima anpu an." Kila ya Rasulullah, kila hiya, kila man ya Rasulullah. Sahabat bertanya, "Siapa itu Rasul?" Sungguh celaka, kemudian celaka, kemudian celaka kata Nabi. Tiga kali Nabi menyebut celaka, celaka, celaka. Kila maka sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah, siapa nang dipadahkan celaka, celaka, celaka itu?" maka Nabi bersabda, Man indal kib indal kibari jannah. Orang yang hidup bersama, berjumpa dengan kedua orang tuanya. Orang tuanya yang masih hidup atau salah satu daripada keduanya yang menemani hidupnya, hidup dalam satu rumah, satu lingkungan yang tidak jauh, tapi kehadiran orang tuanya dalam kehidupannya tidak mampu menghantarkan dia ke surga. Seyogianya hadirnya orang tua dalam kehidupan kita kita jadikan sarana karena di sini Allah memerintahkan. Allah akan memberikan ganjaran surga kepada orang yang bersama kedua orang tuanya dengan penuh kesantunan dan kehormatan. Tapi anak yang durhaka dan tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya sehingga dalam hidupnya selalu berbantahan dengan kedua orang tuanya. Ketaatan kepada kedua orang tua perisai daripada api neraka. Perisai, rugi kata Nabi. Celaka, celaka. Pada saat orang yang hadir kedua orang tuanya tidak mampu membentengi dirinya daripada neraka. Luar biasa Bapak, jamaah sekalian. Birul walidain ini. Ketaatan kepada kedua orang tua ini jangan kita anggap enteng karena itu perintah agama kita. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya nanti berhadapan dengan dasatnya siksa Allah. Allah yang menyiapkan siksa yang dasat itu. Allah yang menyiapkannya. Au ahaduhuma atau salah satu. Baik bapaknya yang masih hidup atau ibunya yang masih hidup. Jadikan ketaatan kita kepada salah satu di antara keduanya atau ketaatan kepada keduanya menjadi perisai daripada dasatnya api. Dasatnya api neraka. Para jamaah sekalian, rahimakumullah Salah seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, saya tidak bisa berangkat jihad dengan alasan begini-begini begini. Dan Rasul menerima alasan itu. Namun Nabi berkata, "Apakah kamu punya orang tua yang masih hidup bersamamu?" Sahabat itu berkata, "Ibu saya masih hidup ya Rasul." Ibu saya masih hidup Kemudian apa yang Nabi katakan? Berbaktilah kepada ibumu, berbuat baiklah kepada ibumu, maka nilainya lebih besar daripada daripada haji dan umroh serta jihad di jalan Allah Taala. Ketaatan seorang anak kepada kedua orang tua Allah mencatat lebih besar daripada nilai haji, nilai umroh dan nilai jihad. Seseorang berangkat haji ke Mekah. Tapi ibunya yang ditinggalkannya tidak ditegurnya sampai dia berangkat. Wallahu alam hajinya. Tapi seseorang yang berbuat baik, kesantunan, menghormati, kayak apapun potongannya tetap mama kita, tetap bapak kita. Dulu yang melahirkan, dulu yang merawat kita. Jangan melihat sidin waktu hari ini, justru melihat penampilan yang beliau serba kekurangan itulah kita tumpahkan kasih sayang kita kepada kepada mereka. Rasul mengatakan lebih besar daripada pahala haji dan umrah, lebih besar daripada jihad di jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik dan taat kepada kedua orang tua. Tidak ada kata-kata yang bisa disampaikan kepada orang tua kita dengan kata-kata yang sekecil pun perkataannya tapi nilai menghina. Wala taqullahuma of, jangan kamu katakan kepada keduanya ah, cih, jangan Padahal tidak banyak manfaat kata-kata itu dan tidak menghina terlalu. Tapi dengan orang tua jangan. Jangan orang tua. Jangan dikatakan itu. Karena agama melarang kita. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian benteng daripada api neraka itu adalah menjaga sholat sunnah empat rakaat sebelum dan sesudah sholat juhur. Jarang kita melaksanakan ini. sebelum juhur empat rakaat, sesudah juhur empat rakaat. Hadis ini dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man hafazu ala arba'i rakaatin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramallahu Allahu ala nar. Hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al Albani. Siapa yang menjaga, melaksanakan, tentu rutin melaksanakannya. Empat rakaat sebelum juhur, empat rakaat sesudah juhur, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan raka baginya. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh al Albani. Iya sekedar umpamanya kita biasa dua, ditambah dua lah. Tapi menghitung jumlahnya berarti empat, empat, delapan, tambah juhurnya empat, dua belas. Paling 30 menit, Pak. Paling 30 menit, kada sampai. Kada sampai 30 menit. Lebih lama kita berdiri di stadion menunggu pertandingan sepak bola daripada kita mengerjakan itu dan ini nilainya luar luar biasa bagi bagi kita. Para jamaah sekalian banyak lagi yang ingin kita sampaikan pada majelis ini. Allah pada kajian-kajian lain nanti kita akan sampaikan kita sambung kajian kita mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama subhanakallahumma wabihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh